via telepon ini problemnya adalah scalability. Jadi kalau ordernya banyak, misalkan sehari ada 10.000 order, nggak kuat telepon. Telepon itu mungkin sehari 1.000 aja udah, kita mungkin butuh CS puluhan. Jadi atau WhatsApp, jadi nggak scalable sehingga membutuhkan cost. Jadi aplikasi sebenarnya adalah solusi menjembatani masalah ini. Karena nggak scalable, benar-benar kalau ordernya 1.000.000 saya nggak kebayang itu butuh orang berapa gitu. Cost-nya gede banget. Cost-nya gede banget. Harus nyediain orang, baca. Terus mengganti investor tadi udah ya. Dan siapa yang bisa masuk ke pasar yang baru ini, dia jadi pemenang. Dan bapak-bapak jangan kaget, pemain-pemain baru di bisnis akan muncul wajah-wajah baru. Wajah yang orang tua kita 10 tahun lalu sama sekali tidak kenal. Tribunnews adalah merek lantau terakhir. Ini saya besarin kuenya.